konon saya mau sedikit sampaikan kepada atlet-atlet kita yang sementara mempersiapkan diri untuk Papua menjadi duta Papua pada tahun 2020. Di saat kami berprestasi itu sangat terbatas dengan sarana prasarana. Tapi hanya satu yang memberikan kami motivasi. Pada waktu itu, Irian Jaya baru masuk integrasi dengan NKRI. Tidak ada satu sektor pun dari semua sektor ini yang bisa menyamakan, kita samakan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia. Cuma hanya olahraga saja. Sehingga pada waktu itu motivasi yang ada buat kami hanya satu. Biarlah kami mati-mati untuk negeri. Buat negeri yang terlalu. Dan itu yang kami buat. Bersama dengan teman-teman lain, kami berdua untuk membela diri anda yang terlalu. Kalau sampai hari ini saja, tadinya saya jadi atlet, sekarang saya sudah beralih menjadi pembina, menjadi pengurus. Sehingga yang saya sampaikan kepada generasi atlet ini, itu bukan sesuatu yang saya baca, saya dengar dari orang, tapi itu bagian yang saya lewati. Sehingga saya pendidikan buat atlet-atlet baru ini, yang sementara ini. Hanya satu, mau jadi juara itu bukan karena program, bukan karena pelatih, tetapi kuncinya ada di dalam diri sendiri. Kemauan memegang peranan seperti ini. Apalagi dapat olahraga berulang. Dapat berigu, keberhasilan ditentukan oleh yang lain. Tapi kalau dapat berulang, kalau ada kemauan untuk maju ke depan dan juara, pasti tiba kita. Tinggal ada kemuliaan. Lakukan itu dengan sepenuh hati yang harus membela Papua. Terima kasih.